Jadi untuk yang terakhir dari kasus COVID ini kan akan adanya distribusi kembali vaksinasi kepada masyarakat. Namun kali ini kan bukan vaksin Sinovac, melainkan vaksin AstraZeneca. Sebenarnya vaksin ini benar nggak ada mengandung produksi tripsin dari hewan ternak babi, dok? Baik, itu memang ada beredar seperti itu. Saya juga baca itu di media sosial bahwa katanya vaksin AstraZeneca itu ada mengandung tripsin lemak babi. Ya, sampai sekarang kita tidak ada menerima info itu secara resmi, baik dari pemerintah pusat maupun dari kita sendiri. Jadi untuk sementara saya itu tidak menganggap itu tidak ada itu. Tapi semua nanti kita lihat hasilnya. Yang pasti AstraZeneca itu sampai sekarang sama kita belum ada vaksin dari Medan. Mungkin di pusat ya, tapi kalau di Medan kita belum ada yang terima. Jadi kita masih menjalankan vaksin Sinovac yang satu vial berdosis 10 orang. Jadi itu kita tidak bisa membilang itu iya benar atau tidak, tapi kita tidak ada mendapat info itu, pemberitahuan itu bahwa itu halal atau tidak halal, belum ada. Karena untuk penentuan IUI-nya itu halal tidak halal nanti kan ada di tangan MUI dan keabsahannya boleh dipakai vaksin itu nanti dari Badan Balai POM sendiri. Itu nanti mungkin dari pusat kita dapat info. Demikian.